ketika kita ziarah ke makam salihin atau ziarah ke pekuburan, khususnya pekuburan para salihin, salah satu manfaat, salah satu keistimewaan, kemuliaan, faedahnya dengan berziarah menghidupkan hati yang mati. Kalau kita punya hati masih keras, hati kita masih redup, hati kita masih gelap, dengan kita berziarah ke makam mengingatkan kita tentang kematian. Maka dengan mengingatkan kita tentang kematian menghidupkan hati, mencahayakan hati. Akhirnya beginilah yang diajarkan oleh para ulama kita. Dengan kita berziarah, kalau kita punya hati masih sombong, masih punya sifat ujub, sifat sombong, sifat bangga diri, kalau kita berziarah kita akan ingat bahwa kita juga bakal mati. Nah, mati apa yang kita bawa? Sama. Yang kita bawa, gak ada yang bisa kita bawa.